Makasih Pak Agus. Siap, sama-sama. Semoga bisa lanjut untuk lahan-lahan yang lain. Oke, terima kasih Mas. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kunjungi channel Agus Widodo. Dan info. Agen info. Salam kopi hitam. Halo Pak Agus. Pripun Pak? Kadose kok ana sing kurang beres, Pak? Niku Mas, itu kan beberapa pohon. Nggih. Aire nyentuk nyemprote itu pas langsung ke bawah batang, Mas. Harusnya jangan agak keluar enggak apa-apa, yang penting itu di sekitaran itu. Terus itu yang dikasih gundukan itu sebenarnya yang bawahnya, Mas, nanti dijelaskan, digeser. Bukan yang dari luar di tumpuk ke situ ke batangnya. Jadi nanti bisa kalau kena air terus bisa jamur. Nanti kita jelaskan. Terus ada yang beberapa ini tadi kan saya lihat seperti itu. Nanti kita cek Mas yang kurang benar. Atau ke sana dulu Pak sebentar. Ayo, oke, siap. Oke, Lur. Ini penanaman 100 bibit durian yang ketiga untuk menggenapi 310 bibit durian. Dan ternyata ditemukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan Pak Agus Widodo. Dan berikut komennya Pak Agus Widodo. Ini nalinya jangan terlalu kencang. Nah, ini nalinya, ini nggak boleh terlalu kencang. Ini sudah tak peringat ke kemarin, Pak. Ini kekencengan. Ini. Ya, siap. Ini kan benar air jangan sampai menggenang di bawah pohon. Tapi kan ini apa? Ini kan malah dikasih tanah dari luar. Harusnya ini yang digeser, Mas. Oh gitu. Ini yang digeser keluar. Ini jangan diteplek dari. Terus yang dari sini yang digeser. Jangan. Nih, Lur. Jadi air itu nggak perlu mepet anu, Mas, nggak perlu mepet. Air itu nggak perlu mepet anu penyiraman itu, mepet batang. Tapi batang tetap lebih tinggi, Mas. Ya, seperti itu kan air nanti ke sini. Melingkar sini. Namanya era bajakan kok aja dibrok iki dibedah ae. Nah, pas hujan dibuak airnya, nek pas iki hujan. Dibuak ngene ndak dijegoli ngene ndak. Airnya keluar, Mas. Ngene kabeh. Nanti aja kabeh dia. Lho, ora maksudnya ngene setiap pohon, Mas. Nanti nek panas pas siram di pakai kan gampang Mas itu. Enggak usah di gravity di. Tuh Mas, jadi geser ini digeser keluar ke sini kan sama Mas, ini tetap gudua yang sebelah sini ini yang digeser, yang sini biarin. Jangan sini ditumpuki lagi, nanti sambungannya di sini ketinggin Mas. Mari jamur. Ya itu akibatnya ya. Bikin jamur. Ya, ini kan penyiraman nggak perlu langsung mepet ke sini, Mas. Penyiraman itu di sini aja. Ya. Jadi air ini melingkar ke sini juga sudah cukup. Oke, Pak Agus. Tapi nanti naik musim kemarau harus air benar-benar full. Oke, Pak Agus. Ya. Nanti tak bilangi Pak Mandor. Kemarin ini sudah tak ilingi nggak? Wah, iki kok kepiye nalimu kok ngene? Cetet taline. Ya, terima kasih Pak Agus. Itu makanya kayaknya datang-datang kayak cemberut tadi. Ya, itu masih ketolong lah. Menemukan sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan nih. Ya maklum ya Pak Agus ya. Karena kita baru orang awam, tolong dipantau. Ya, ya. Ini Lur. Sing iki lho Pak, sing putih Pak. Ah, ngono kan cara wong ora tersiksa ya, Pak. Nah, ya gitu kalau enggak dijelasin kita enggak ngerti ya. Ten iki nyirame Pak, paling orang nanti sak kebege iku. Nek ketiga. Emang enggak banyu cicit-cicit kayaknya enak ketiga enggak ganti dia. Nak melek cara kono ora mung banyu niki mawon sing dijebol. Sithik ngono Pak, engko nak nak pas ora udan ditutup meh. Ampun Mas, marai jamur. Mak, jamur mabat. Iki lho Pak, marai jamur iki. Wit nek wis jamur kok gile ketutup. Nganu. Probleme iku, Pak. Engko terus rintik-rintik. Ah, terus iki mau taline piye, Pak? Agus. Taline kekencengan sithik, Pak, rasa. Yo Mas, sedang ajek dhuwur ngono ae.
ajek jejeke lho. Jejeke ajek nang. Enggak usah ditarik. Pas iki gak masalah. Bagus iki. Ora Pak, terus ngene stekane ketutup kok. Bawane temu iki wis karo satu bulan. Nah, iki lho. Kelo Pak. Cek ono sing kelewatan. Ini ampun mepek nyenture ampun teng wit. Heeh. Resiko jamur. Ngeten mawon penting medun. Penting medun ing lemah nggih. Ampun teng poke. Wetan kono malah jeru-jeru mang. Poke jeru-jeru tak bergo, Pak. Ana sing kuning lah berapa. Tapi yang jamur, nah ini jamur kesalahan kok kalau. Wis mau Pak nyemprete wis sak wit-wite. Cuma lagi sepisan Pak. Oke Pak Slamet. Paham ora Pak? Ayo ngrek nek diaturi bae iku nganu Mbak, mari penyakit jamur. Nek kowe debat masalah teknik insyaallah ora bakal menang. Tapi nek ngomong iku mare penyakit, ngomong ngono. Ya gitu lur. Istimewa ae durine 2 meteran iki. Wah. Nyelot terakhir nyelot gede-gede wong stok kentang. Cucuk ra bagus. Cucuk. Oh, cucuk. Ayo Mas Agus mbok beli tuh ya. Loh, kaku ayo mbok beli tuh. Ini grembug tang-teng-tang-teng itu grembug garasi. Di sebelah sana ada yang kuning satu yang kemarin tak tunjukin Pak Agus. Infonya itu jamur dan beliaunya siap. Cuma satu-satunya penjual bibit durian yang siap ganti. Ganti Pak Agus itu tuh. Pokoknya rasa khawatir kalau beli bibit di tempatnya Pak Agus. Ora garansi stok sing apa ora kulkas stok sing garansi. Ya. Oh iya, bibit durian garansi. Mas beli entuk 5 tapi ro. Soalnya Mas. Bibit durian garansi. Bos, belinya memang spesial 300. Jadi wajar kalau nanam 300 kok. Jadi 2 pasti 3 wajar. Oke, terima kasih. Terima kasih tim dari Pak Agus Widodo. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tengok channelnya Pak Agus Widodo. Banyak ilmu-ilmu yang ada di sana yang bisa diterapkan dan bisa untuk didiskusikan. Tidak semuanya benar, tidak semuanya mutakhir, tapi bisa didiskusikan. Oke, terima kasih. Ikuti terus video ini. Salam kopi hitam.